Dan jangan salah, ini adalah limited edition dan kurang lebih cuman diproduksi 100 piece. Jadi nggak banyak. Hello everyone, welcome back on MuffWatch YouTube channel. Still with me, Theo. Kali ini masih di review lagi. Gua akan review salah satu brand, micro brand tepatnya, yang penggemarnya udah banyak banget. Dan yang akan gua review kali ini adalah new arrival dan juga limited edition. Apa itu? Tunggu aja ya, tonton video ini sampai habis dan perhatiin, karena di kali ini gua akan ada sesuatu lagi buat kalian ya. Di video kali ini akan ada sesuatu lagi buat kalian, so stay tune. Nah, tadi gua udah sebutkan, gua di video kali ini gua akan ngebahas micro brand. Mungkin micro brand kesayangan atau mungkin udah banyak penggemarnya ya. Oke, langsung aja. Nah, udah bisa baca kan ini apa? Oke, ini dari line Spinnaker. Nah, tapi yang apa yang akan gue bahas di sini, ternyata ini masih dari family TC. Tapi TC apa? Oke, ntar ya, langsung gue buka. Boxnya keren. Tada. Nah, kalian udah bisa sendiri lihat sendiri kan. Di sini ada additional rubber strap. Terus di sini ada spring bar removal buat ganti strapnya. Dan di sini juga ada buku ya, manual book sama kartu warranty card dari Spinnaker-nya. Gila, nggak kaleng-kaleng nih yang kali ini. Langsung gue buka aja. Nice. Oke, buat kalian yang udah nunggu-nunggu ya, ini adalah Spinnaker SP5091-11TC Millimetry GMT. Nah, buat kalian yang udah nunggu GMT, nah ini gue rasa kalian pasti suka. Nah, yang kita tahu kan selama ini Spinnaker menggunakan movement dari NH35 dari Seiko ya. Terus beberapa diantaranya ada juga yang dari Miyota Citizen. Terus TC Bronze itu juga menggunakan Swiss Selita movement ya. Nah, kali ini dia menggunakan movement ETA 2893-2 Swiss Automatic Dual Time with Date and GMT. Nah, kalau dialnya ini kebetulan yang Midnight Black ya. Nah, di sini fiturnya selain ada jarum GMT yang warnanya merah ini, di sini juga ada date dengan cyclop di kacanya ya. Terus case diameternya ini lumayan. Kalau diameternya sih sebetulnya mungkin nggak terlalu gede ya, di kurang lebih 44 mm. Lug to lugnya lumayan di 52,5 mm. Tapi untuk ketebalannya ini lumayan ya, kurang lebih di 16,4 mm ya. Dan untuk lug widthnya sendiri yang suka ganti-ganti strap, selain tadi udah ada strap bawaannya, itu kurang lebih di 22 mm. Dan biasanya Spinnaker terakhir itu water pressure-nya kan antara ada yang 150, 180, 200, dan 300. Nah, kali ini water resistance-nya dia 1000 meter. Untuk glass materialnya sendiri ini sapphire crystal. Tapi dengan case segini, dengan ukuran seperti itu, karena dia berbahan stainless steel dan bukan titanium, jadi selain orang yang menggemari jam-jam berat, mungkin ini kurang cocok buat kalian ya. Karena gue megang begini ini, rasanya juga udah lumayan berat sih, karena ini tebel banget. Dan untuk casebacknya sendiri modelnya screw caseback. Dan jangan salah, ini adalah limited edition dan kurang lebih cuman diproduksi 100 piece. Jadi nggak banyak. Dan untuk lumnya sendiri dia udah menggunakan Super Luminova yang lumayan terang banget. Jadi yang nyala selain di rotating bezelnya ini, di inner ring 24 hour-nya ini sama markernya. Dan untuk hands-nya sendiri, khusus untuk hands GMT, second hands, minute hands, sama hour hands-nya itu warnanya juga berbeda. Jadi kurang lebih warnanya green sama blue ya.
Dan untuk crownnya ini juga udah ada logo Spinnaker yang baru ya, modelnya Z and N. Dan untuk di backcase-nya selain screw caseback, dia juga udah ada gravir Spinnaker 1000. Nah ini menandakan dia punya water pressure atau water resistance 1000 meter. Nah di sini di clasp-nya sendiri ini juga punya extend buat divingnya ya di sini. Jadi tinggal di push aja terus ditarik. Nah buat kalian yang udah nungguin ini, barangkali udah ada yang nungguin, ini kita udah ready ya. Dan untuk harganya untuk di kelas ini lumayan ya, sebetulnya masih worth it sih dengan spek yang tadi gue sebut ya. Movement-nya udah pakai ETA, terus untuk lumnya juga udah pakai Super Luminova. Terus untuk rotating bezelnya ini kelihatannya kayak keramik ya, tapi sebetulnya dia bukan keramik tapi sapphire glass ya. Sayangnya yang menurut gua sih yang disayangkan cuma satu, bukan perkara speknya, tapi buat gua ini terlalu gede ya. Mungkin buat kalian penggemar jam berat dan jam tebel, kalian boleh happy dengar ini. Tapi kalau buat gua, waduh, ini kurang ergonomis banget. Gua bakal capek nih makainya. Kecuali mungkin bracelet-nya akan gua pindah ke rubber mungkin supaya agak lebih ringan ya. Beratnya sih mantep ya, solid banget. Feel-nya solid banget, tetap ergonomis, rasanya plek, cuman karena ini full stainless steel dan stable ini heavy, bener-bener berat. Tapi ini keren, kalau lo nanya ini keren, keren. Dan patut ditungguin, iya, bener patut ditungguin. Patut dibeli, iya sih. Tapi gue ingetin ya, untuk kelas Spinnaker yang biasanya di range 2-5, atau enggak, 2-6, ya selama ini paling mahal, yang ini kalian harus ngerogoh kocek lebih dalam lagi ya. Kurang lebih ini range-nya masih udah di belasan ya. Tapi wajar sih dengan spek yang gue bilang tadi, dia movement-nya pakai ETA 2893-2 Swiss Automatic Dual Time with Date and GMT Hands ya. Jadi ini modelnya GMT. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang, ah micro brand kok segitu harganya, tapi kalau gue ngeliat dari speknya sih, spesifikasinya oke, dan ini belum terlalu mahal harusnya ya, untuk spesifikasi seperti ini. Karena ini kalau udah di merek brand-brand yang gede, kayak merek sebelah, yang sama-sama S-nya juga, mungkin bisa lebih ya. Oh iya, buat yang kalian nggak ngerti, masih belum mengenal GMT, harusnya sih kalian udah tahu ya GMT itu apa. GMT itu sebetulnya Greenwich Mean Time ya. Jadi jam ini biasa digunakan buat melihat dual time juga ya. Jadi misalkan ini waktu utamanya, nah jarum yang merah ini bisa buat ngecek waktu di negara lain juga. Terus bisa jadi penunjuk AM NPM ya. Terus biasanya kan ada jarum GMT yang ngikutin jarum jam di jam utamanya ya, contohnya kayak gini. Nah, sih dia ikut muter. Tapi GMT yang ini juga bisa disetting secara independen juga. Jadi let's say ini sekarang gue mau di jam 10 untuk di jam utamanya, terus GMT nya mau di jam berapa, ini kita bisa atur manual juga ya. Nah di inner ring ini, ring dialnya ini ada 24 hour ya. 24 hour ini nunjukin jam berapa yang kalian mau tunjuk di jarum GMT nya ini ya. Kalau 14-16 pasti udah tahu itu di PM ya. Kalau AM pasti yang di sebelah sini 2, 4, 6. Nah terserah kalian. Let's say ini jam 10 malam, GMT-nya mau gue setting sama ya di 22. Nah, kayak gini kurang lebih posisinya. Atau mungkin di negara lain lagi jam 12, ya tinggal setting aja di sini. Misalkan jam 12 malam. Atau jam 2 pagi. Nah, bisa di sini. Jadi ini bisa disetting independen, tapi bisa juga disetting ngikutin waktu utama ya. Jadi untuk memperlihatkan AM sama PM-nya. Tapi karena di sini ada date, gue rasa udah nggak terlalu pusing sih buat nyari AM PM-nya. Jadi kurang lebih gunanya seperti itu ya. Simple tapi menarik sih. Oke, gimana tadi yang barusan gue bahas? Keren kan? Nah, yang mau berburu langsung aja ya.
Terus tadi kan gue suruh stay tune dulu tonton video ini sampai habis karena gue ada sesuatu. Nah, kali ini gue akan kasih kalian giveaway again. Coba, keren kan giveaway again? Nah, kali ini yang bakal gue kasih adalah Casio G-Shock GA2000WM1AJF. Nah, keren. Kalau kalian udah tahu kode AJF, pasti tahu dong. Nah, caranya seperti biasa. Persyaratan utama tetap subscribe, like, comment, terus yang pasti jangan lupa punya ID Instagram atau IG ya. Karena nanti pemenangnya pasti akan kita umumin lewat DM juga. Tapi kali ini gue pengen kalian nulis di komen ya. Kenapa lu pengen banget menangin giveaway kali ini ya? Komen yang paling unik mungkin bakal gua pilih sih buat jadi pemenangnya ya. So, semoga beruntung. Nanti pengumuman pemenangnya kalian bisa lihat di describe ya. Di kolom describe kalian bisa lihat jawabannya terakhir akan gue terima di tanggal segitu dan pemenangnya pasti biasanya paling lambat sehari setelah itu ya. Oke. Gue undur diri dulu. See you on the next video. Bye.